Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bunga Nopita. Kali ini saya akan mencoba servis HP Xiaomi Redmi 2 dalam kondisi layar gelap. Bila saya center, gambar tampak tampil, namun lampunya gelap atau lampunya mati. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba bongkar terlebih dahulu untuk memastikan yang menyebabkan lampunya mati. Pertama saya akan buka dulu penutup bagian belakang. Saya akan buka beberapa baut. Bongkar. Awal penyebab matinya handphone ini akibat tercebur yang menyebabkan lampunya mati. Kondisinya pun sudah banyak berkerak. Pertama, saya akan bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas kotoran dari percakan air. Setelah selesai dibersihkan, dilanjut dengan tahap pengukuran atau pencarian komponen yang menyebabkan lampunya mati. Di sini saya tertuju pada bagian IC driver lampu. Di sini saya akan lakukan pengukuran. Takut-takut ada jalur yang menuju soket LCD terputus karena habis terkena air. Benar saja, di sini sudah diketahui bahwa salah satu jalur yang menuju soket LCD terputus pada pin bagian nomor 5 dari sebelah kiri. Ini yang saya tunjuk, bagian pin yang nomor 5 dari sebelah kiri. Saya akan lakukan penjemperan. Saya persiapkan dulu peralatannya, bahan-bahannya untuk menjemper. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya jemper bagian pin nomor 5 yang menuju IC. Sekarang tinggal tahap pengetesan. Saya akan coba menggunakan LCD. Ini hasil jemperannya. Saya akan coba terlebih dahulu.
Mudah-mudahan jemprannya berhasil. Alhamdulillah sudah mulai tampil. Alhamdulillah sudah normal kembali. Selanjutnya saya akan terapikan seperti semula. Saya akan tutup